Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulidzul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insya Allah. Kita akan sambung pelajaran kita masih dalam pembahasan adabuz zina wal libas, iaitu adab dalam berhias diri dan berpakaian. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu adab dalam berhias diri adalah hendaknya atau sangat dianjurkan untuk memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan secara umum, terutama ketika menuju ke tempat ibadah bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan ada batasan-batasan, iaitu tidak dibenarkan memakai minyak wangi berlebihan ketika berada di masa ihdad atau masa berkabung atas kematian suaminya. Juga tidak dibenarkan memakai wangi-wangian berlebihan bagi perempuan jika dia tahu dan yakin bahawa minyak wanginya akan menimbulkan fitnah, tercium aromanya dari laki-laki. Dan ini terlarang karena Rasulullah mengatakan dia hari itu dianggap berzina. Hari itu ketika memakai minyak wangi berlebihan agar tercium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hari itu dosanya adalah dosa berzina. Bahkan ada hadis yang belum sempat kita bacakan yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, لقيت امرأة وجد منها ريح الطيب بنفخ ولزيلها إعصار. Jadi kata Abu Hurairah, aku pernah bertemu dengan seorang perempuan yang tercium aroma dari dirinya wangi sekali. Dan perempuan ini kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, faqala ya ammata jabbar, wahai budaknya Jabbar. Artinya dia budak dari seorang majikan bernama Jabbar. Jadi budak perempuan. Abu Hurairah mengatakan, wahai budaknya Jabbar, ji'ti minal masjid, kamu baru pulang dari masjid? Qala na'am. Perempuan ini mengatakan ya. Qala inni sami'tu hubbi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan kekasihku iaitu Abul Qasim, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, la tuqbalu salatun li imra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji' fataghtasila ghaslaha min al janabah. Kata Rasulullah, jadi kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah mengatakan tidak akan diterima salatnya seorang perempuan yang memakai minyak wangi menuju ke masjid sampai dia kembali ke rumahnya lalu mandi untuk membersihkan aroma tersebut. Artinya, tidak diterima salatnya perempuan yang memakai minyak wangi menuju ke masjid, dalam hadis ini, sampai dia menghilangkan dulu aroma itu dengan mandi. Ini para ulama mengatakan
tidak diterima ini bukan tidak sah, tapi tidak makbul di sisi Allah kalau dia datang ke masjid yang masjid itu dipastikan bahwa dia akan bersama laki-laki atau akan bercampur atau berpapasan dengan laki-laki. Jadi ini sebenarnya ancaman, tapi salah satu ancamannya pada salat, bahwa salat pun bisa tidak makbul kalau seorang perempuan memakai minyak wangi dengan tujuan aromanya tercium di area laki-laki. Dan masjid sudah pasti laki-laki yang lebih utama berada di masjid. Jadi ini resiko apabila seorang perempuan berlebihan memakai minyak wangi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah SWT. Jadi kesimpulan kita di minggu yang lalu adalah minyak wangi itu sunnah, namun ada batasan-batasan bagi seorang perempuan. Karena minyak wangi pada tubuh perempuan berbeda dengan minyak wangi pada tubuh laki-laki. Ya, jadi daya tariknya berbeda. Nah, baik. Berikutnya, sunnah berikutnya atau adab berikutnya di dalam berhias diri atau berpakaian adalah minas sunnah fil tarjil asy'ar wa halqih. Sunnah hukumnya menyisir rambut dan memotongnya. Arti halqih di sini memotong untuk merapikannya. Yustahabbu lirajul ayyuzayyina min sya'rihi wa yunadhifuhu wa ya'tani bihi. Sunnah hukumnya bagi seorang laki-laki yaitu menyisir rambutnya, membersihkannya dan merapikannya. Dan itu semua berdasarkan hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairan fi manzilina fara'a rajulan sya'san. Jadi kata Jabir, kami kedatangan Rasulullah ke rumah kami. Rasulullah mengunjungi kami ke rumah kami. Dan ketika beliau menuju ke rumah kami, dilihatnya ada seorang laki-laki sya'san rambutnya, aut-autan, rambut tidak rapi. Jadi laki-laki itu pun terlihat oleh Nabi. Tidak disebutkan apakah laki-laki ini juga menuju ke rumah Jabir atau tidak. Yang penting Nabi melihat laki-laki itu. Faqal, ketika Rasulullah melihat ada laki-laki yang rambutnya kusut, tidak rapi. Amma kana yajidu hadha ma yaskunu bihi ra'sah. Jadi Rasulullah kemudian bertanya kepada Jabir, maksud bertanya ingin memberi informasi bahwa apakah laki-laki ini tidak ada sisir yang bisa merapikan rambutnya? Nah, kata Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah bertanya, tapi sebenarnya ingin mengatakan bahwa kenapa kok bisa kusut begitu? Dan sambungan hadisnya, wara'a rajulan alaihi siyabun wasikhah. Lalu tidak lama nampak juga seorang laki-laki yang bajunya kotor. Faqal, Rasulullah berkata, amma kana yajidu hadha ma yaghsil bihi thiyabah. Apa tidak ada sesuatu yang dia bisa bersihkan bajunya? Jadi dua pertanyaan Rasulullah, ternyata masalah penampilan rambut dan baju. Dari situ kita tahu bahwa Rasulullah tidak senang, tidak suka sama orang Islam yang Rasulullah tidak suka pada orang Islam yang rambutnya kusut. Juga pada yang bajunya kotor. Rasulullah suka necis. Maka laki-laki yang necis itu baik. Baju rapi, kemudian rambut rapi. Walaupun kita berpeci, walaupun kita memakai kopiah, tapi rapi.
Jadi tidak asal-asalan. Maka dari situ kita tahu bahwa sunnah hukumnya merapikan rambut. Karena rambut ini adalah sesuatu yang Allah berikan untuk kemuliaan kita. Dalam hadis Abi Hurairah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man kana lahu sya'run falyukrimu." Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan rambut oleh Allah, maka muliakanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang diberikan rambut oleh Allah, muliakanlah. Nah, jadi ini kan mahkota yang Allah berikan rambut. Makanya orang itu biasanya kalau sudah tidak ada rambut, agak susah sedikit. Paling kurang susah untuk kahwin lagi. Kira-kira begitulah ceritanya. Dia tergerus. Jadi rambutnya mengalami apa namanya erosi atau abrasi itu. Ya, sedikit-sedikit hilang, sedikit-sedikit. Itu penampilan pun berubah. Penampilan pun berubah. Tapi yang masih diberikan rambut, muliakanlah, kata Rasulullah. Itu nikmat, salah satu nikmat diberi Allah Subhanahu Taala. Indahnya berbeda, Allah. Keindahannya berbeda. Maka salah satu cara memuliakannya adalah membersihkannya. Ya, jadi di sini tuliskan walakin la yakunu tazayyunan tandhifan wa ikraman. Jadi bersihkan, mandikan sekali-sekali, pakaikan sampo. Kemudian kalau ada penyakit, hilangkanlah. Kalau ada kutu, berusahalah membeli peditox. Apa lakukanlah. Jadi jangan seperti hidup seperti anak pang dengan rambut asal-asalan, enggak pernah mandi. Itu semuanya melanggar daripada ketentuan menjadi orang Islam yang baik. Kalau kita sudah sampai pada tidak memperhatikan rambut kita, itu sebenarnya kita sudah kehilangan ilmu. Karena orang saleh itu rapi, Pak. Ciri-ciri orang saleh itu rapi. Oh, ada yang orang saleh berusaha tidak merapikan diri. Berarti ada yang kurang pada dirinya. Karena Rasulullah itu rapi. Dalam banyak hadis Rasulullah itu sangat sangat rapi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan oleh laki-laki. Kalau perempuan tidak dibicarakan panjang lebar secara umum begini, karena perempuan itu disuruh sisir rambut, rapikan, wangikan, itu batasannya yaitu untuk suaminya. Ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki, karena dia habis pada tangannya. Jadi karena laki-laki ini keluar dari rumahnya, bergaul dengan banyak orang, maka harus tampil wibawa. Harus tampil dengan cara berwibawa. Salah satunya ada pada setelan rambut. Jemaah menaka Allah Subhanahu Taala. Kalau kita punya istri, tetap nasihati untuk dia tampil dalam keadaan menarik. Karena itu bahagian daripada ketaatannya pada suami. Karena Rasulullah mengatakan, salah satu ciri perempuan yang salihah, iza nadarta ilaiha sarratka. Ciri-ciri perempuan salihah, ciri-ciri istri kita itu salihah, kalau engkau melihatnya, sarratka, membahagiakanmu. Jadi maksudnya dia berusaha tampil suaminya lihat bahagia. Enggak perlu, kadang-kadang enggak perlu kita suruh itu, dengan ilmu yang diberikan oleh orang tuanya di tempat pengajiannya, itu dia menyambut suaminya. Bagaimana suaminya bahagia kalau lihat dia. Jadi begitu pulang ke rumah, suaminya merasa betah. Semua bayangan istri-istri orang di kantor hilang begitu lihat istrinya. Semua kecantikan yang dia lihat di televisi hilang begitu lihat istrinya. Jadi ini perlu, pendidikan ilmu ini perlu untuk para istri. Jadi jangan tampil asal-asalan, suami pulang, rambut acak-acakan, belum mandi, bau terasi, pakai baju batik dari kemarin sore, sudah bau dapur. Itu tidaklah sampai begitu seorang istri.
kecuali dia sedang bekerja, itu dimaklumi. Tapi menyambut suami, terutama di saat suami sudah berada di rumah, jadi dari maghrib sampai malam itu, istri penampilan harus benar-benar eksklusif itu untuk suaminya. Jadi sudah pakai wangi-wangian segala macam. Itulah istri salihah. Itu istri salihah. Jadi bukan untuk suami orang dia berlaku begitu, tapi untuk suami sendiri. Jadi suami keluar untuk duduk ke depan rumah pun dah malas, karena dia bahagia dengan keadaan istrinya. Jadi selalu ingin bersama istri. Pergi jauh teringat istri. Itu salihah. Itu insyaAllah surga. Istri yang begitu. Jadi jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu yang sangat dianjurkan, yaitu berpenampilan dengan baik di saat memelihara rambut. Namun ada catatan, ya. Yang pertama yaitu jangan mubalaghan, jangan terlalu berlebihan. Jadi laki-laki jangan terlalu berlebihan dalam urusan mengurusi rambutnya, sampai kerjanya itu saja, hanya memikirkan urusan rambut saja. Nah, itu di kantongnya ada satu sisir, kemanapun dia pergi, itu sebelum masuk kantor sisir dulu dalam mobil, keluar dari kantor sisir, di kantor duduk sebelum buka komputer sisir, di rumahnya juga berulang-ulang, ada dua cermin, di kamar mandi ada cermin, dia sisir, keluar kamar mandi, masuk ke cermin di rumah, dalam kamar, sisir lagi. Jadi kerjanya cuma sisir-sisir rambut saja. Nah, ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tarajjul illa ghabban. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan disahihkan. Kata Rasulullah, Rasulullah melarang seseorang terus-terusan menyisir-nyisir rambutnya. Jadi fashion, laki-laki itu sudah mikir fashion tentang penampilannya terus-terusan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatamashshata ahaduna kulla yawm. Rasulullah melarang kami untuk menyisir rambut setiap hari. Maksud melarang setiap hari, jangan itu aja kerjanya. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang, itu laki-laki itu yang suka model penampilan terus-terusan, rapi. Itu kalau pakai minyak rambut, itu pakai minyak rambut yang bisa keras itu apa? Pomade, pomade itu. Harus pomade yang keruh. Jadi rambut betul-betul rapi, Pak. Jadi udah kayak Superman begitu, Pak. Rambut rapi itu terusan. Kena angin pun enggak bergerak, terus rapi. Kemana-mana disibuk, kasih sibuk dengannya. Ini dilarang hal yang begini. Jadi dalam bahasa kita hari ini disebut metroseksual. Laki-laki metroseksual. Kerjanya berpenampilan terus-terusan. Jadi kalau celana, kalau bukan jean, enggak boleh. Harus celana jean. Sepatu kalau bukan Timberland enggak boleh. Harus Timberland. Hanya biasa aja orang Acehnya, Pak, biasanya. Menyuka kenang Timberland, Ujin, nyakahana orang lain. Kalau di Malaysia kita bisa tandai orang Aceh itu kalau sudah lihat Timberland di kaki, itu dah orang Aceh itu biasanya itu. Jadi jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai begitu hidup, karena tujuan hidup bukan juga untuk itu, untuk terusan. Rapi sunnah, tapi jangan hidup berpenampilan seakan-akan itu bahagian daripada tujuan hidup. Nah, ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kadang-kadang rambutnya panjang. Dalam banyak hadis Rasulullah pernah panjang rambut sampai ke bahu. Bahkan rambut jambang Rasulullah itu disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'dama bainal mankibain lahu sya'run yablughu syahmata uzunai. Rasulullah itu pernah panjang rambut sampai jambang sampingnya ini jatuh sampai ke ujung telinganya. Jadi rambut Rasulullah itu kadang-kadang panjang, tapi tidak panjang terus-terusan. Maka kalau ada orang yang mengikuti sunnah Nabi dengan memanjangkan rambut, itu boleh-boleh saja. Syaratnya, batasannya sampai bahu. Kemudian rapi.
kemudian rapi, boleh-boleh saja. Namun Rasulullah tidak selamanya begitu. Beliau memotongnya kembali, nanti panjang lagi potong kembali. Hari ini orang yang pelihara rambut panjang terus-terusan berambut panjang kadang-kadang. Rasulullah motongnya kembali. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu bahagian daripada yang dibolehkan, yaitu memanjangkan rambut, jangan melebihi bahu dan harus rapi. Nah, kemudian disunnahkan memotong rambut atau mencukurnya, terutama pada saat-saat tertentu, di antaranya di sini disebutkan iza aslamal kafir, sunnah hukumnya orang kafir yang baru masuk Islam selain daripada mandi juga memotong rambutnya. Sunnah hukumnya, kan orang kafir ketika bersyahadat salah satu yang disunnahkan adalah mandi, ya, mandi kemudian disunnahkan memotong rambutnya. Apalagi kalau izakana ghazir asy'ar, apalagi kalau rambutnya lebat panjang masuk Islam, sunnah dipotong. Kemudian anak yang baru lahir, yaitu ketika dicukur rambut pertamanya pada umur 7 hari, itu sunnah untuk dicukur semuanya. Lalu dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu menyebutkan bahwa ketika Hasan, ya, ketika Hasan dalam hadis itu disebutkan, itu disuruh oleh Rasulullah ketika Hasan lahir di umur 7 hari, disuruh oleh Rasulullah kepada Fatimah, cukurlah rambutnya, lalu timbanglah rambut itu dengan timbangan emas atau perak, dalam hadis timbangan perak, lalu sedekahkan seharga ukuran rambut itu, berapa ukuran dia naik. Jadi misal kalau kita ukur dengan perak, ternyata dia naiknya sekian gram. Berapa harganya kalau kalau dihargakan dengan perak? Oh, 300 ribu. Sunnah hukumnya bersedekah di hari mencukur rambut bayi. Itu hadis. Nah, sekarang amalan ini sudah tidak banyak lagi dilakukan. Itu sedekah pertama dari orang tua bayi kepada si bayi. Di hari ketujuh ketika mencukur rambut. Disunnahkan sekaligus dengan akikah. Jadi akikah itu juga disunnahkan di hari ketujuh, cukur rambut, akikah, beri nama di hari ketujuh. Jadi ini kalau dilakukan ikhlas karena taat pada Allah dan Nabi, walaupun hukumnya sunnah, berefek pada si bayi. Sebagaimana orang tuanya taat, insyaAllah bayinya juga menjadi anak yang taat. Dari awal kita sudah menampakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian catatan yang kedua, ya, tadi disebutkan jangan sibuk dengan penampilan rambut terus-terusan walaupun sunnah menjaga. Catatan yang kedua, haram hukumnya ketika seseorang memotong rambutnya dengan model potongan yang dilarang dalam agama. Bagaimana potongan yang dilarang dalam agama? Yaitu hilakatu ba'dir ra's wa tarku ba'dih. Jadi memotong sebahagian, meninggalkan sebahagian. Wa yu'arafu fi syar'i bi ismil qaza'. Jadi dalam ilmu kita disebut dengan qaza'. Qaza' itu dilarang oleh Nabi, gaya memotong rambut dengan qaza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi anil qaza'. Rasulullah melarang memotong rambut dengan gaya qaza'. Lalu Ibnu Umar bertanya, "Wa mal qaza'?" Qaza' itu bagaimana? Dijawab, qaal, "Yukhlaqu ba'da ra'sis sabi wa yutraku ba'd." Itu ketika seorang anak dipotong rambutnya, setengah dipotong, setengah ditinggalkan. Itu qaza'.
Dan ini termasuk potongan rambut yang haram. Tidak boleh. Jadi bahasa ini adalah bahasa untuk haram. Jadi kalau kita lihat contohnya hari ini banyak. Lihat anak-anak muda kita, remaja kita, potong rambut dengan gaya-gaya kazak. Jadi kazak itu dia macam model. Ada yang potong bawah habis. Jadi bawah, ukuran model bawah, garis bawah habis. Di lingkarnya habis. Ditinggalkan di atasnya sedikit. Ini bangai yang pertama. Yang kedua, model potong samping habis. Tinggalkan yang samping. Juga ada yang model begitu. Ada yang model rambutnya tetap seperti sedia kala, cuma dipotong-potong suka-suka dia. Buat garis di tengah, buat garis di samping. Jadi model-model pemain bola di Eropah, apa yang dibuat di sana, buat di sini. Ini model-model bangai hari ini begitu. Jadi anak muda kita bergaya. Dengan motor satu, balap-balap, mobil, motong rambut model begitu. Ada yang waktu kuliah pun begitu. Bertemu dengan dosen yang tidak peduli dengan agama. Jadi enggak pun larangnya. Yang penting kamu dapat A, bisa belajar, dapat nilai bagus, selesai. Pendidikan akhlak tidak sampai. Makanya banyak hari ini anak kuliah, akhlak tidak ada. Yang ada cuma IPK saja. Jadi yang ada cuma nilai IPK, akhlak tidak ada. Rambut, ikat, lalu kemudian asal-asalan, yang kazak-kazak. Itu kan tergantung semua pada gurunya. Kalau gurunya mengatakan tidak akan kuberikan nilai sampai engkau potong rambut, apa yang dia melakukan? Pasti kita punya pengaruh. Nah, tapi tidak dipulihkan. Maka bapa ibu yang Allah muliakan, jangan biarkan anak kita melakukan potongan rambut yang menyebabkan dosa melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi model-model kazak ini jangan diteruskan, Pak. Dan jangan izinkan. Kalau anak lebih berani daripada orang tuanya, berarti ada yang error dari pendidikan keluarga. Kalau orang tua sudah takut pada anak, itu ada sesuatu yang membuat kita sebenarnya sudah tidak sesuai lagi pendidikan kita dengan keinginan Allah Subhanahu taala. Kok bisa kita takut sama anak kita sendiri, kita yang lahirkan, kita yang besarkan? Nah, berarti kita error dalam mendidik dari waktu kecilnya. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu taala, ini tentang masalah sunnah menjaga rambut dengan catatan-catatan yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kira-kira begitu. Kita sambung insya-Allah minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.